Halo sobat Merkwin dan juga Ana Jobling, ada kabar menarik dari Ana dan juga Merkwin. Ya, dalam waktu dekat Ana Jobling bakal meninggalkan Malaysia dan bakal terbang ke Indonesia untuk proyek sebuah film selama 6 minggu. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, silakan untuk sobat semua sekarang juga tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya sahabat semua tidak ketinggalan kabar-kabar terbaru dari Ana Jobling dan juga Merkwin. Merkwin dan Ana Jobling saat ini masih berada di Malaysia. Merkwin yang terlibat dalam sebuah proyek-proyek hingga menjadi model bintang iklan tentu saja membuat Merkwin lagi disibukkan di Malaysia. Namun berbeda dengan Ana Jobling yang saat ini sudah tanda tangan sebuah proyek di Indonesia dan Ana Jobling yang menjadi pemeran utamanya. Kabarnya Ana Jobling bakal syuting selama 6 minggu di Bali dan katanya ada Pevita Pierce. Ia dikabarkan Ana Jobling sangat menyukai Pevita Pierce. Wow, pasti sangat luar biasa. Ya, kita tunggu saja sahabat semua. Semoga Ana Jobling sampai di Indonesia bisa disusul oleh Merkwin dan juga mendapatkan proyek di Indonesia. Kita doakan saja yang terbaik buat Ana Jobling dan Merkwin. Semoga selalu bersama walaupun jarak yang memisahkan. Oke deh sahabat semua, itulah kabar kita hari ini dan sampai jumpa lagi ya di video selanjutnya. Terima kasih.